Ibu, ibu mundur sedikit ibu ya. Ibu. Apa kabar ya? Oke, saking riuhnya di sini ya. Baik ya kabarnya ya. Baik. Gimana ketemu antusias nih teman-teman nonton Amka yang ada di sini perasaannya? Lesti? Senang ya. Antusias banget ya. Masya Allah. Ada lagi gimana? Luar biasa ya, euforia, antusiasmenya keren banget. Apalagi tadi sempat disinggung bahwa mereka udah nungguin dari pagi ya. Dari pagi, betul. Ini beneran gak bohong, dari pagi mereka. Supaya dapat ya, paling depan. Anak saya sama kan cuma. Luar biasa ya. Apakah Arsy akan sehat dengan kandungannya gitu sampai memang betul-betul melahirkan? Atau kan ceritanya seperti apa? Aku pribadi juga jujur sebenarnya penasaran. Penasaran, oh iya. Aduh, ini kenapa pinggirnya dia? Pinggirnya udah balik. Iya, betul ya. Balik, aku balik ya. Ini mau setara atau gimana nih? Oke, okay, tadi kan tanggapan Papa bilang. Kalau dari Papa Raja gimana? Papa Raja, ini Raja atau Bilar nih? Yang menanggapi? Sebagai Bilar tadi menanggapi Raja ya. Jadi yang pasti ini akan semakin menarik. Mau akan menambah intrik baru, konflik baru dengan kehadiran tantangannya. Seorang pemain senior yang bisa menjadi formula yang akan semakin menarik minat masyarakat untuk nonton. Dan seperti yang dikatakan dari saya, ini akan membuat kita juga sebagai pemain yang semakin penasaran. Ini karakternya akan dibawa kemana nih? Oh, kalau gak ikutan syuting sama bunda sama papa? Kok gak mau? Mengidolakan Bila sebagai kakak Ipar. Abis terlambat kerja di telat terus bu. Pusing saya bu. Saya tuh pengen ngidupin keluarga tapi ditolak mulu. Saya ngelamar kerja di mana-mana gak keterima. Iya bu. Bu, yang penting kan saya usaha, Bu. Makanya saya nggak ada usaha, saya tuh selalu usaha. Gitu, kan saya pengen juga ngidupin anak saya tuh, Bu. Lucu banget tuh. Gitu. Tuh, sampai mela di masa itu. Oke, tepuk tangan dulu dong! Tepuk tangannya mana? Coba tepuk tangannya dulu dong! Udah. Saya Melisa. Kami dari Bogor, Gunung Putri. Saya Neni Santia dari Gunung Putri, Bogor. Tenang liatnya, ganteng cantik banget ya sama Bilar. Ganteng banget. Iya ya, lucu banget. Ganteng banget. Yuk foto yuk, satu, dua. Eh bu, ya nempel-nempel. Pondok Gede, pokoknya excited banget untuk ngeliat ini. Tadi benar-benar jauh-jauh kita kesini. Karena berhubung dekat dengan di rumah daerah Bekasi, maka ya udah samperin deh tuh, pengen lihat jelas kayak gimana gitu. Bagus ya aslinya suaranya, terus juga aslinya lebih cantik. Ya lucu, lucu banget. Pengen semoga kedepannya lebih lancar lagi. Terus lebih semangat lagi berkaryanya, terus istiqomah. Tetap istiqomah sama lebih sama Bang Rizky Bilar.